bagaikan perlawanan final. Setuju tak kalau aku cakap perlawanan antara Melaka lawan JDT untuk suku akhir PDFA ni macam final Piala Malaysia? Ah, yelah, macam final Piala Malaysia, babe. Puh. Start game tu JDT dah pressing kau. Yes, of course, memang itu adalah mentality pemain majority kan. Start game dia dah bagi. Tapi kali ni apa yang jadi ditunjukkan bila start game saja sangat-sangat lain kalau nak comparekan tiga perlawanan yang terakhir yang dilalui oleh JDT kan. JDT banyak main macam agak tenang, agak bertahan sedikit, agak bermain dengan hantaran-hantaran jauh kan. Tapi kali ni secara totalnya sangat-sangat lain corak permainan dan juga gameplay yang ditunjukkan oleh JDT. Tapi jangan lupa, pasukan Melaka United pun ada kelebihan dan juga something yang diorang tunjukkan di dalam padang. Okay, so jom kita ulas sedikit berkenaan dengan perlawanan antara Melaka United menentang pasukan JDT dengan kelebihan pada pasukan JDT. Umara ke separuh akhir akan bertemu dengan Pening yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim nanti. Let's go. Assalamualaikum, welcome back to Fight Scam Studio. Okay, kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sebab dalam channel Fight Scam Studio ni aku akan ada buat produk review punya content juga. Dan ada macam-macam produk dekat belakang kamera tu yang aku akan buat review lepas ni. Dan mungkin kalau korang bertuah akan dapat giveaway sebagai hadiah. Okay, so untuk topik kali ni berkenaan dengan perlawanan quarter final yang berlangsung di Stadium Hang Jebat. Tuan rumah Melaka United berjumpa dengan berkata gergasi di Malaysia, iaitu Johor Darul Ta'zim FC. Dan yes, of course, first kali aku nak cakap untuk first half. Okay, kita sebut first half. First half ni ada nampak memang JDT yang memonopoli, memang JDT yang pegang game sangat-sangat baik dari segi corak permainan, gameplay. Okay, memang sangat-sangat menarik. Kalau sebut tentang gameplay, nampak sangat-sangat perbezaan dia ketara. Kalau nak compare macam aku cakap tadi, kalau nak compare tiga perlawanan yang lepas untuk pasukan JDT kan. Kali ni JDT turun dengan corak permainan position game semula. Okey, tiki taka semula, sangat-sangat menarik, sangat-sangat wow, impress sangat-sangat. Okey, sangat-sangat ofensif, segala set piece ataupun corner kick, free kick yang dapat akan ambil dengan cepat. Hasilnya itulah dia, corner kick yang diambil dengan cepat oleh Leandro, gandingan Leandro, Arif Aiman. Okey, hasilnya Hazwan Bakri berjaya mengutanukan gol pertama beliau. So bersebut tentang Hazwan Bakri, so dalam kesebelasan utama diturunkan memang sangat-sangat berbeza. Okay, aku memang gembira bila tengok Bersenda Silva tak diletakkan dalam kesebelasan utama. Yes, betul. Memang Bersenda Silva dia dah sihat sejak dua perlawanan sebelum ni lagi kan. Tapi dia tak diturunkan untuk kedua perlawanan dan juga untuk lawan Sabah pun dia tak diturunkan. Dan lawan Pinang sebelum ni pun tak diturunkan. And kali ni pun dia tak diturunkan dalam kesebelasan utama, malah diturunkan untuk substitution kan. Benda tu aku sangat-sangat setuju dengan pecaturan yang dilakukan oleh barisan kejurutan JDT kan. Memang aku tak mengharapkan Bersen ada dalam kesebelasan utama. So letakkan Hazwan Bakri sebagai centre forward tu tak ada masalah. Aku rasa Hazwan Bakri dah menunjukkan kemampuan dia dengan jaringan pertama beliau tu. Tentang pasukan Melaka pula. Okay, pasukan Melaka, aku tertarik dengan persembahan Adriano Sonny Nordi. Okay, Ifedayo agak tenggelam juga dalam masa separuh masa pertama ni, nampak macam dia struggle sikit. Okay, dan untuk separuh masa pertama tu boleh katakan keseluruhan pemain-pemain ataupun corak permainan Melaka ni memang struggle, agak tenggelam. Tapi walaupun tenggelam, corak permainan Melaka ni agak perlahan. JDT buat silap sikit je, dia orang akan buat counter attack yang sangat-sangat pantas. Tapi kebanyakannya counter attack yang pasukan Melaka ataupun player-player Melaka buat untuk separuh masa pertama ni, contoh macam aku tak ingat minit keberapa entah, ada counter attack dilancarkan. Tetapi masa tu Ifedayo macam tak ready. Okay, dia buat crossing yang sangat-sangat membazir lah. Okay, kalau crossing tu dapat dilakukan dengan baik, mungkin dapat seri tersama tu lebih awal. Then masuk separuh masa kedua. Okay, separuh masa kedua aku cakap, jujur aku cakap separuh masa kedua nampak JDT punya gameplay ni macam dah slow down sikit, macam something wrong sikit. Okay, macam ada benda yang tak kena. Okay, dan separuh masa kedua ni nampak Melaka masuk ke padang untuk separuh masa kedua dengan lebih persediaan, dengan lebih mentaliti untuk
kita kena menang. Kita kena menang. Okey. Sangat-sangat impressive. Aku sangat impressive dengan corak permainan dan juga game play mereka untuk separuh masa kedua. Diorang tak putus asa cari gol. So next mengenai kemasukan Bersenda Silva dan juga Nazmi Faiz. Macam aku cakap dalam video aku sebelum ni kan, aku lebih menggemarkan Nazmi Faiz ni diletakkan dalam kesebelasan utama. Kalau tak ada pilihan lain lah. Tapi kesebelasan utama ada Afif Fazail dan juga Leandro tu dah lebih baik lah. Tapi kalau tak ada Afif Fazail, aku lebih consider untuk letak Nazmi Faiz. Hasilnya Nazmi Faiz masuk menggantikan Afif Fazail. Okay, dia berjaya membuat satu crossing ball. Okay, corner kick yang sangat-sangat tepat kepada Bersenda Silva. Dan kemasukan Bersenda Silva ni memang sangat-sangat memberikan momentum dan juga fresh leg kepada pemain JT. Untuk dia punya momentum tu, Bersen. Kita punya striker utama dah masuk. Yom! Try offensive. So bagi aku, JDT ni dia punya permainan JDT ni aku nak cakap terus terang lah untuk mana-mana pasukan pun dekat Liga Malaysia ni. Okay, tak kisahlah Piala Malaysia ke, Piala FA ke ataupun even klub yang akan berjumpa dengan JDT dan saingan SL, berhati-hatilah. JDT ni sangat-sangat kuat memberikan harapan palsu kepada pasukan pihak lawan. Okay, dah berapa kali pemain-pemain JDT ni buat jaringan last minute. Sebelum ni ketika lawan Usaha Hyundai, okay, kemudian lawan dengan Negeri Sembilan, kemudian dengan Sabah, sekarang ni lawan Melaka juga last minute goal. JDT bagi menghancurkan harapan Melaka United untuk mara ke separuh akhir. Okay, Brian C, keeper pasukan Melaka ni, dia punya persembahan sangat-sangat cemerlang. Banyak save yang dilakukan oleh beliau, segala crossing apa segala shoot, set piece, free kick yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT, Brian C berjaya tepis. Cuma yes, tandukan Bersen tu memang jauh sangat-sangat daripada tangan dia, memang dia tak sampai. Walaupun dia dah full stretch dia punya body kan, dia memang tak tepis lah. Melaka main dengan baik. Yes, Melaka main sangat-sangat baik dan aku harap momentum yang ada pada Melaka sekarang ni diorang boleh kekalkan untuk dalam saingan Liga Super nanti. Okay, itu yang aku harapkan untuk pasukan Melaka. So, itu saja ulasan untuk perlawanan Melaka lawan JDT. Congratulations. Next, untuk semifinal, JDT akan bertemu dengan pasukan Penang yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Johor ataupun di Iskandar Puteri.